Selamat malam teman-teman semua. Nama saya Messi dan waktu kecil favorit saya itu Mahirda Kairongga. Saya Teddy, waktu kecil saya mulai suka buku karena petualangan Nusantara karya Kami. Kami jelas sudah kecil lagi, rambut saya ada putihnya, jadi mulai nipis-nipis dikit. Dan kami sudah menikah juga satu sama lain di sudah dewasa. Tapi kami masih suka baca buku dan kami berdua mendirikan dan mengelola buku-buku lingkaran yang kecil-kecil di pasar Santana. Nah, kenapa sih kami butuhnya sebuah toko buku? Alasan utamanya adalah karena kadang-kadang kalau baca buku itu suka rasanya kesepian gitu ya. Banyak orang yang nyasa baca buku dan kalau suka buku itu kegiatan yang sangat individualis. Tapi sebenarnya kalau bukunya sudah selesai dibaca, sangat senang kalau bisa menemukan orang yang sudah ngobrol soal bukunya, dapat referensi buku baru. Karena kalau misalnya kamu ketemu orang yang suka buku, saya suka Harry Potter, ketemu sama sesama teman Harry Potter, langsung rasanya, wah aku ketemu teman. Karena kalau suka buku yang sama, mungkin kamu juga suka sama orang yang menyukai buku tersebut. Nah, ketika punya ide untuk membuat toko buku, hal itu juga yang kami pikirkan. Bagaimana caranya supaya toko buku bukan cuma tempat jual beli, tapi sebuah tempat di mana orang-orang bisa ketemu dengan orang yang suka baca, berteman, dan berinteraksi. Jadi tokonya seperti ini, mini banget, 4x4, dan waktu pertama berdiri di Agustus 2014, ukurannya malah cuma sekalian. Kami juga cuma buka hari Sabtu dan Minggu, jam 3-8, kadang-kadang pagian kalau lagi ada kelas, tapi isinya adalah kegiatan-kegiatan dan juga buku-buku yang susah dicari kalau dari toko-toko besar di Jakarta. Kami banyak bekerja sama dengan penerbit independen di Indonesia, dan buku aslinya adalah hasil impor, hasil satu-satu kalau nanti. Kenapa independen, Pak? Kenapa buku independen? Itu adalah karena mereka menghasilkan bacaan-bacaan yang tidak perlu ikut selera pasar dan susah untuk ditemukan di toko-toko buku besar. Toko buku besar karena biaya operasionalnya tinggi, mereka terbuka untuk menjual buku yang laku. Sementara buku laku itu tidak selalu punya kualitas kepenulisan yang baik, penting, atau layak untuk dikenang untuk waktu yang lama. Karena itu beberapa penerbit independen itu menerbitkan buku sedikit saja, tapi mereka yang ini punya kualitas yang baik. Saat misalnya wacana kekerasan 5 begitu ditekan, dia tetap menerbitkan karya-karya bagaimana budaya digunakan untuk mengopres koronis misalnya. Atau saat buku anak-anak itu didesakkan dengan pesan-pesan moral, mereka membuat karya-karya anak yang begitu carefree dan lepas. Nah, misalnya buku-buku yang sering kami rekomendasikan, ternyata kualitasnya juga baik. 4 buku di sini ada dalam nominasi Katulis Jiwa Sastra Wel tahun ini, dan ditulis oleh penulis yang mungkin tidak banyak yang mengenalnya. Nah, siapa orang-orang yang sering mendukung kegiatan-kegiatan UFOS? Salah satunya adalah para penulis. Penulis yang bagus itu kami yakini juga adalah pembaca yang halus, karena itu mereka sering main ke post, bahkan sering membantu lagu, bikin kelas penulisan gratis, bahkan juga membaca karya-karyanya di post. Jadi mereka senang membantui post. Juga para pembaca, setiap minggu selalu ada teman-teman yang senang membaca dan bertemu dengan kawan-kawan yang sama-sama suka membaca dan saling bertukar kenapa penulis ini bagus, kenapa karya-karyanya layak untuk terus dibicarakan, dan lain-lain. Dan interaksi seperti ini yang kami suka di post. Karena kami meyakini bahwa toko buku itu tidak hanya sebuah tempat untuk bertransaksi, tapi itu adalah tempat untuk berinteraksi, untuk merayakan karya-karya indah, karya-karya bagus, penulis-penulis yang berbakat. Nah, karena itu acara-acara BIPOS itu banyak terkait dengan merayakan karya-karya bagus itu. Misalnya, Mas. Kami juga banyak kerjasama dengan orang-orang yang mau bikin acara terkait kebukuan. Contohnya, konsernya temannya Teteh Satu Bali ini. Kenapa konser? Jawabannya kenapa enggak? Karena orang-orang ini juga suka baca buku sambil main musik sama rekomendasi buku-buku dari penerbit independen. Kami juga pernah kerja bareng sama Kalira Guna yang memang dengan bagusnya menulis-nulis tapi juga suka baca buku. Jadi kami sangat terbuka untuk kerjasama sama komunitas yang punya ide terkait dengan perbukuan. Kalau pembaca ketemu, paling seneng ya ngobrol buku kan ya. Kadang-kadang ada penulis yang mau cerita tentang bukunya yang baru diluncurkan. Kadang-kadang juga walaupun bukunya penulis yang ada di Indonesia pengen diobrolin. Misalnya akhir pekan ini kami akan membahas buku Pedro Páramo karya Juan Rulfo yang konon dihafal sama Gabriel Garcia Marquez yang menang Nobel dari mana ke belakang berbunga kepada bahasa ini. Setelah saya baca, orang-orang yang suka baca juga sebenarnya suka nulis kan. Dan untungnya yang temenan sama pos ini penulisnya banyak yang murah hati. Jadi banyak yang bersedia untuk bisa ngasih sesi namanya menulis di pasar. Jadi acaranya gratis tapi harus daftar karena tempat yang ini. Dan di acara itulah orang-orang mulai belajar menulis,
atau belajar mengkritisi buku, tapi caranya tidak intimidatif harusnya ya. Makanya kami kalau bunga-bunga sekarang juga dari pasar, ya kesannya lebih hangat dan lebih ramah. Karena kegiatan buku-bukuan atau sastra tidak harus intimidatif. Nah, kalau sudah ngomongin buku dan sudah belajar nulis, harus langsung praktek dong. Kami punya juga banyak kegiatan orang karya menulis yang support kami kasih itu plus-plus. Kalau ini plus donat dan plus harus gambar, karena ini adalah sesinya visualisasi dari puisi. Gimana supaya karya yang berkata-kata bisa nyambung juga dengan karya yang ada visualisasinya. Jadi ide untuk bikin acara macam-macam itu banyak. Dan ini Blind Date with a Book sebenarnya adalah tes. Do not judge book by its cover gitu kan. Nah, kalau ada buku, kami sampul, cuma kasih beberapa baris kata di depannya, masih ada yang mau beli nggak? Can you really not judge by a book by its cover? Kami kasih nama acara ini Blind Date with a Book, biasanya di kafe-kafe yang menjadi pengalaman kami juga. Kenapa dipasarkan? Kenapa kami di pasar sudah 2,5 tahun ini? Pertama adalah karena sewanya murah. Terus kedua, toko buku pertama di dunia ini, di Yunani, itu terbitnya di pasar. Dan selain itu, pasar juga adalah sebuah tempat di mana bias kelas itu cair sekali. Orang dari berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, itu bisa mampir di pasar. Orang yang punya daya beli yang tinggi, sampai mahasiswa yang bokek dan cuma baca doang itu saja, dan semua bisa bergembira di sana. Jadi kalau teman-teman punya ide mau berkolaborasi seperti apa atau cuma ingin ketemu teman-teman lain yang suka baca buku, main aja ke pos. Kami buka setiap Sabtu dan Minggu jam 3-8. Instagram atau Twitternya @pos_sandra. And if you're wondering what to do